الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. صلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Para sahabat Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Kalau kita menginginkan yang namanya ketenangan dan dengan kebahagiaan, apabila kebahagiaan dengan ketenangan itu bisa didapatkan dengan cara bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita mesti bersusah payah untuk mencarinya? Orang yang diberikan harta berlimpah ruah, rumahnya mewah dan megah dengan fasilitasnya yang luar biasa, tapi tidak punya rasa bersyukur, maka sudah bisa dipastikan senantiasa merasa kurang, kurang, dan kurang terus. Tapi apabila orang hanya diberikan dengan sepeda ontelnya saja, tapi hatinya merasa damai, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu semua dia sudah merupakan kebahagiaannya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Quran dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada intinya penciptaan manusia ini dua saja hakikatnya, yaitu dimuliakan dan dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan dan dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala manusia ini, masyaallah. Apa buktinya manusia dimuliakan dan dimanja? Coba kita lihat Nabi Adam alaihi salam. Ketika di dalam surga, dia dimuliakan. Apa bukti dimuliakannya? Yaitu iblis dan juga malaikat disuruh tunduk kepadanya. Dia dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti manjanya? Ketika dia mau apa saja, tidak usah bersusah payah, Allah sudah mengirimkannya langsung di depan mata. Masya Allah, dimuliakan dan dimanja. Yang menjadi garis besarnya itu, bagaimana kok bisa Nabi Adam alaihi salam ini dimuliakan dan dimanja? Dimuliakan yaitu kenapa? Dimuliakan karena ilmunya. Masya Allah. Orang yang berilmu tidak pernah merasa rugi. Orang yang berilmu tidak akan pernah merasa kesusahan. Orang yang berilmu tidak akan jatuh ke dalam jurang-jurang kemaksiatan. Yaitu berilmu. Tentunya ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Pada dasarnya semua ilmu yang ada di muka bumi ini bersumber daripada Al-Quran itu sendiri. Yang kedua yaitu dimanja. Kenapa Nabi Adam alaihissalam dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala? Mau ini mau itu tetap datang di depan matanya, di depan mukanya. Kenapa? Karena dia taat. Karena dia bertakwa, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada rugi-ruginya orang yang berilmu dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah berikan kemuliaan demi kemuliaan, tapi dia tidak pernah merasa itu sebuah hal yang menghilangkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika Allah tambahkan nikmat-nikmat kemuliaan itu yang didapatkan daripada manusia dan lain sebagainya, semakin dia tinggi ilmunya, semakin tunduk dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia paham apa yang dia miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apabila kita ingin dimuliakan dan dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus berilmu dan juga taat. Kenapa Nabi Adam dilempar ke bumi Allah Subhanahu wa taala? Karena dia melanggar. Apa pelanggarannya? Yaitu mendekati pohon huldi yang mendapatkan dosa. Dosanya itu karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala berupa mendekati pohon huldi sampai dia memakannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membuangnya ke bumi. Karena perbuatan dosa sehingga yang tadinya dia dimuliakan dengan dimanja dicabut. Yang tadinya dia dimanjakan dengan fasilitas surga yang ada, di bumi yang dia mau buah dia harus metik dulu. Tapi ingat ketika berbuat dosa lagi maka Allah akan berikan lagi kesengsaraan yang jauh. Yang tadinya dia harus memetik, sekarang harus menanam lagi. Kalau berbuat dosa lagi, Allah jauhkan lagi.
Masya Allah. Oleh karena itu ketika kita berbuat dosa, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan untuk terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang Allah cintai, yang Allah sukai, yang mendatangkan rahmat dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, Bang Afan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.